Sementara itu, calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Ganjar juga menyebut PDIP kemungkinan akan berada di luar pemerintahan. Ditemui di rumahnya di Sleman, Yogyakarta Kamis siang, Ganjar menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang, termasuk jika ada tawaran menjadi menteri. Selain itu, jika mencermati berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri, Ganjar bilang PDIP kemungkinan akan memilih berada di luar pemerintahan. Oke, siapa? Perjuangan belum selesai. Tawaran menteri? Wah, itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Kalau tadi mungkin dari PDIP sendiri, ya mungkin akan seperti oposisi belum? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, dan kita tidak kenal oposisi.